Hello guys, welcome back to my channel again. Kali ini videonya ada National Arena Contest Indonesia versus Jepang game pertama. Oke, kita lihat di situ Jepang ya mengeban apa tuh? Hellcard dan Gushen, dua assassin. Sementara Indonesia mengeban Angela, oke, dan Akai ya. Free, Johnson, Lancelot, dan Martis. Jadi Indonesia ada dua assassin, satu mech, satu tank, dan satu fighter. Fighter assassin ya si Alba. Oke, kita bacakan line up dari kedua tim. Dari Jepang ada Bintang SH dengan Alice, DD Kev Z dengan Jauhead, 85 dengan Fanny, wow boy, Bintang 9 Bintang AI dengan Martis, dan Dante dengan Johnson. Sementara dari Indonesia ada LLG dengan Alpha, Sandylen dengan Cyclops, Botak Carry S dengan Lancelot, Ivigara dengan Grok, dan Sanity dengan Natalia. Kita melihat ini di kubu Jepang nih, wah strong ya. Di Jauhead ada si Johnson. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Untuk line up all yang troops deployed. Ini kayaknya Jepang mungkin akan kuat di early mid game ya. Late game-nya mungkin si ini sih lagi tim Indo mungkin ya. Bisa menahan, mungkin bisa lebih keren. Oke, kita langsung masuk ke game pertama. Selamat menyaksikan guys. Guys, kita lihat di atas. Biasalah pengambilan buff. Pengambilan buff, ambil minion hijau, clear minion, hal yang biasa lah ya. Kita lihat di atas, Fanny-nya sepertinya mencuri minion hijau ya dari tim Indonesia tadi. Coba untuk mengblok tapi tidak jadi, terlalu berbahaya. Sementara di mid, geng dari Natalie dan Grok di situ kita lihat, 31 dan first blood dapatkan oleh Indonesia. Nice. Good job man, kerjasama luar biasa. Sementara di atas, si Fanny masih berusaha untuk cet. Waduh, energinya tipis pak. Oh, flicker dari Dylan di situ, nice, berhasil mengkill seorang Fanny. Oh, ada roaming dari lane slot ke lane bawah, sekedar mengganggu seperti ini. Mage tebel pak si Alice, mage rasa tank. Ada Natalie situ berputar-putar. Sling hook. Wait. Pergerakan dari Alice itu, oh sakit sekali ya. Turtle resurrecting soon. Sedotannya sakit sekali. Kita lihat di atas ini mendominasi sekali si Cyclops dan si Alpha ya. Lihat easy saja. Dan kita lihat, oh ada inisiasi dari Dylan di situ mengulti ke arah Jauhead. Ulti dari Alpha tadi connect dan nice, berhasil mengekill seorang Jauhead Cyclops. 3-0, nice. Oh, ngeblok minion, oke, okay, nice. Sama Lancelot, waduh, satu baru situ di situ. Wah, sepertinya untuk mengeblok minion saja. Dan kita lihat itu mati sama masuk di situ. Terkeroyok langsung oleh 3-4 hero dari Jepang. Tidak bisa berbuat banyak, pak. Alpanya, pak. Udah gak punya flicker, ultinya udah kepake. Nah, wets, ada inisiasi dari Grok tadi. Wong ngebling banget. Itu segitiga sudah keluarkan shadow power, keluarkan nice. Jauhnya berhasil kill di situ. Sementara Alice-nya lompat langsung ke 3 hero. Natalie harus mati. Sendirian pak Natalie maju. Sian pak. Lihat item apa yang sudah dibuat, dibeli ya. Maksudnya sepatu dong. Sepatu. Oke, nice. Biar makin gaya, pak. Dua kosong untuk Cyclops. Wah, Grok-nya juga
kill 2 ini ya. Wah, ini tank zaman sekarang nih harus build ini ya, sepatu gold nih, menambah puli-puli gold, puli-puli ya. Kalau assist nambah sekitar 80 mungkin. Kalau tidak salah ya. Lumayan buat menambah uang, Pak. Biasanya tank itu miskin soalnya. Biasanya memang ya, bukan biasanya. Ntar kita lihat Cyclops-nya tadi berhasil mengekill Panis, sementara Grok tadi dikeroyok oleh dua hero dari Jepang di situ, Alice dan Jawhead. Masih bisa kabur, Pak. Masih tebel, Pak. Ini tanki, Pak. Wait, Martis ngobak abik. Lane tengah, dan kita lihat di situ meluncur saja si Grok, masih bisa bertahan di situ. Alice berusaha untuk menyedot. Masih bisa kabur, Pak. Nempel dinding. Waduh, tidak bisa. Bertahan di situ Grok, harus mati. Dan kita lihat Dailan. Damage-nya sakit sekali, level 7 tadi. Level 7. Sementara Fanny masih level 5, Pak. Wow. Wih. Kalah level ya Jepang. Kalah level, Pak. Kalah gold, kalah level, Pak. Padahal saya prediksi early game mereka bisa mendominasi ya Jepang. Dan kita lihat, ada terbakan dari Johnson di situ, berhasil di kill Natalie di dalam turret. Tadi kita lihat mencuri buff botak kiri S. Ada Martis itu sendirian terkena ulti dari Cyclops. Dan kita lihat apa masih dikejar, enggak, sepertinya miss ya. Ada imun dari skillnya Martis. Skill wuyah itu ya. Terlain slot udah sepatu cooldown dan botus X. Oke, langsung ke arah Ender's Battle mungkin untuk true damage, biar damage-nya lebih sakit dan sedikit life steal ya, tentunya buat bertahan hidup. Lagi-lagi turtle, wow, makin terpaut jauh gold Indonesia di sini. Easy turtle for Indonesia. Oke, kita lihat gold tertinggi didapatkan oleh Lancelot dengan 5000 dari Indonesia, sementara di Jepang paling tingginya Alice dengan 3100 ya. Kita lihat mega kill dari Dylan di situ, berhasil mengkill sama Martis, sementara di mid terjadi war di situ, double kill. Kill siapa tadi? Johnson dan Fanny dikill oleh Lancelot. Waduh, banyak berduel, Pak, di sini Jawhead. Jawhead sendirian. Unstoppable lagi-lagi si Dylan, Pak. Moba ganas. 12.5 di menit ke-6. Wow. So strong sekali Indonesia di early game ini. Apakah ada sinyal-sinyal kemenangan ya? Atau enggak? Tuh iya. Lagi-lagi kita lihat terlalu besar sekali damage magic dari seorang Cyclops Dylan. Strong level 10, dan kita lihat terus mati di situ. Natalie-nya meluncur ke tengah. Oh, sayang sekali. Jadi korban kematian. Tapi it's okay. 1-3, Pak. Dan langsung mengarah ke turret tengah itu. 4 hero dari Indonesia. Wah, gak boleh diamond dulu. Gak cari-cari diamond. Menit, Pak, sabar. Oke, kita lihat item dari kedua tim di sini. Lancelot sudah jadi Endless Battle-nya. 3 item utama sudah jadi, sepatu cooldown, botus X, Endless Battle. Ini apa? Blade Seven Seas ya kalau enggak salah, untuk minus armor penggunaan skill. Sementara Natalie sepatu lari Berserker Fury untuk critical. Mungkin langsung ke arah apa nih, Scarlet Phantom. Oh, ada ward di situ, terjadi alpha tadi. Ternyata di block oleh si kuli batu. Waduh, lemparan dari jauh, tidak ada menyambut dari tim Jepang, dan digerak saja oleh Johnson. Dan kita lihat Fanny-nya masuk, tidak ada harapan. Fanny mau ngapain, terjun bebas, Pak, Fanny-nya, Pak. Oh, sebentar, Johnson berusaha kabur dari kekalahan, anjay.
milih untuk cabut kan, daripada melihat markas di item cyclop baru sepatu, buku sama ini apa nih, item magic damage pembakaran. Sementara gerok sudah jadi ini ya, apa ini namanya, item defense untuk regen HP dan armor. Athena shield juga sudah jadi dari seorang god. Tebel banget dong, kita lihat menghadang ya, menghadang minion tidak bisa berbuat banyak pak, teman kita pak lalu strong. Pesta dulu bro, waduh sayang sekali harus pecah telur di sini. Lancelot terlalu mukil pak, masuk sana sembarangan. Aduh sayang sekali, Dylan-nya juga harus pecah telur pak, udah 7-0. Sabar le, sabar. Oke, masih dengan Johnson yang berputar-putar dia. Keren banget, jago pak. Bisa menciduk, oh enggak, Windtalker ternyata bukan Scarlet Man. Ini dilihat paninya powerless pak, gak bisa kemana-mana, gak bisa mengapa-ngapain, udah enggak, damage-nya udah enggak kerasa ya, karena item-item dari ini udah jadi pak. Waduh berat. Your team destroyed a turret.